Oke guys, lanjut lagi kita nonton ini pertandingan MPL Indonesia antara Aura Fire melawan Alter Ego. Di sini Aura benar-benar butuh kemenangan ya guys ya untuk bisa lolos ke babak playoff dan berharap dari tim yang lainnya juga ya guys ya. Skor satu sama. Langsung aja kita tonton. Let's go guys. Di sini Alter Ego memakai dua meta support guys. Satu meta healer, satu bisa ngasih nyawa hidup kembali ya. Tadi di game yang kedua sih arannya sih mengerikan ya guys ya, dengan badangnya, momen-momennya, dan di last fight-nya di turret atas Alter Ego langsung dapat banyak mati. Keren-keren, langsung di respect di sekarang di game ketiga. Lagi kita akan lihat dulu ya bagaimana spell yang akan dibawa oleh masing-masing player. Petrify buat mereka jelas. Ini kita lihat ternyata Aran MK Benedetta ternyata. Akhirnya Kabukinya tadi pakai Benedetta. Bruno lapu-lapu. Wah, ini kombonya sih. Maxi yang udah dibuff sama Angela mantap tuh guys. Apa kira-kira guys? Gua mau bertanya ke EPL Arena game ketiga untuk AE atau Aura? AE atau Aura? Lebih keras lagi AE. Wah, atau karena Aura? Berdua kalau sendiri mungkin mah painnya kena mati tuh guys. Bersama-sama. Yes, dan nampaknya gerak dari Alter Ego langsung ke arah XP lane barengan buat sharing adanya experience. Tapi dari segi upload ini, Om. Oh, ketarik. Semua teh. Semua mati ya. Wih, apa itu? Kenapa gogel? Itu tadi, efek movement speed yang dengan Ghost Bursters ini lebih cepat lagi untuk buat bisa nge-backup XP atau gold tier. Wait, Kabuki di bawah sedikit tertinggal sepertinya oleh kehadiran Nino yang memang untuk kali ini lebih mendominasi. Lebih kuatan siapa ini? Hypernya sama-sama ya. Dua Aura dan empat Alter Ego. Bisa kena Federal Strike juga deh, jadi lumayan takut sampai buat Bruno bisa keluar lagi. Ini di pojok kenapa tuh ada nyanyian? Mundur sih Aran. Sudah ada satu nyanyian baru lagi, tapi Aran harus kembali menuju ke landingnya. Dan sebenarnya kalau ngeliat dari adanya Benedetta di XP, ya dia punya keunggulan untuk bisa jalan speed jauh. Terus juga kalau Petrify pakai Alec Tavernablu, semua yang semua ada di dari, ya, dari barisan Alec Tavernablu bakal kena Petrify. Dan sekali lagi sama dari pattern buat Alter Ego, mereka bakal nyerang ke XP lane. Oke, tapi kayaknya udah ada tabrakan yang terjadi, 4 versus 2. Kontes turtle lagi. Aran yang sudah level 4, rasinya sama-sama level 3, sama Samohate. Belum ada ultimate untuk masing-masing dari support system mereka, tapi Farnnya diusir mundur jauh banget ke bagian belakang Aran. Udah siap, hampir mati. Wah, nggak kena sini. Aran datang, udah ulti Baxia. Petrify dong. Ah, kesana. Aduh. Mencicil beberapa HP yang bisa diambil. Ultinya sih salah ya. Yep. Dan memang sebenarnya memang enggak ada Petrify yang ready juga dari Aran-nya sehingga dari level 4 dari Alter Ego kecicil dan enggak setup cepat-cepat. Udah level 4 dengan terbuangnya Tortoise Police tadi ini berarti Alter Ego kalau mereka mau turtle yang pertama. Wah, dapat turtle-nya Aura. Tapi Udil berusaha. Udil mau nyoba nyuri tapi enggak berhasil. Tapi mau enggak mau harus merelakan. Tapi tadi kalau kita ngelihat udah level 5. Tadi ada gold dari crab-nya yang bisa diambil, cicilan-cicilannya juga. Dan Nino udah has claw. Oh, astral echo dan astral recall-nya. Astral sphere semakin jauh, damage-nya semakin sakit, namun keramaian sudah terjadi di arah river bawah. Belum ada inisiasi berlebih lagi, namun aura fire off. Gila nih, gimana ya perasaan Alter Ego ya? Kalau Aura sih berarti udah pastikan nggak lolos guys. Apakah Aura bisa membuat supporternya dari Alter Ego
bersedih hati gara-gara dia ngalahin. Tapi kalau di arah mid late game, harusnya sih team fight dari Alter Ego ngeri ya. Tapi sama Ate dengan satu sentikan yang begitu besarnya, apakah dia akan nggak dengar nanti aja. Sama Ate. Dibeli slowin. Set ulti. Der. Der. Awas Dino. Sakit. Wah, ini late game irita juga, mengerikan juga. Tapi untuk ngekillnya juga, game ini adalah game penentu dari nasib Alter Ego kan guys. Apabila Alter Ego kalah, ini adalah pertama kalinya dari Alter Ego sepanjang sejarah MPL tidak lolos ke babak playoff dari season 3 sampai season 11. Semua dikasih duel Mortal Coil. Pas ultinya Udil mati nih, mati fannya. Arane menggila guys. Arane ternyata Arane ingin nunjuk gigi di last match. Nggak ada sama Retri. Kabuki nggak ada ulti. Nggak ada ulti. Arane sih nanti Beneditanya ngerepotin nih guys. Menurut saya. Awas. Dar. Sama-sama level 8 tapi menang sedikit Aura Fan-nya. Mundur sih Sally Boy. Udah dapet Sally Boy-nya. Mati kah? Skill 2-nya mentok tembok. 4 lawan 1. Arane Beneditanya. Wow. Benar-benar ngerepotin Beneditanya nih guys. Waduh. Woi, iya sih ya. Belum ada efeknya lagi guys. Kayak ingin menunjukkan ya di last match nih. Dia kepengen speech juga kayaknya nih. Udah gatel kali mulutnya. Udil. Maupun flicker sakit. Atasnya hancur. Mid-nya udah tinggal sekali. Der. Nggak kena. Lapu-lapu juga lumayan cepat juga clear minion. Kabukinya ke mid, mau coba bagi EXP gold kayaknya nih guys. Enggak, tadi itu teman-teman nih. Pindah rotasi. Beneta ke bawah lagi. Angela di atas sendirian. Angela bisa mati nih guys. Dikejar Angela tuh di minimap. Pai mundur Pai. Kabuki. Ngelewatin. Tapi kalah sih. Rasi harus mundur sih. Gak bisa. Respect dia harus mundur. Iya. Arannya nyari momen. Enggak. Enggak ada ulti ternyata Beneditanya. Tadi didapetin sama midlane, sama gold lane. 6.000, 7.000. Pasti. Ini kayaknya bahaya ya, lama-lama ini. Paralisnya. Sekali tembak, dua kali tembak. Mati ya, main retail nih. Udilnya. Udilnya beli NOD dia.
Pinter juga. Oh, Samo. Buset dah. Ngelewatin dalam turret. Oke, Fane nungguin. Itu setebel baja. Diban baja ya. Ini ditanya. Selin juga nih arahnya. Mobilitasnya. Beli WON ternyata. Awas deal. Waduh, Benedetta-nya ketemu Angela lagi. Mundur si Angela-nya. Betul. Benedetta datang lagi. Atas coba lihat tuh. Antara Benedetta dan juga Angela masih beradu saja karena kalian sekarang yang harus ngejaga landing jauhnya mau gak mau ada Angela. Harganya efek global, dia bisa pergi kemanapun yang diinginkan kapanpun. Tapi power clear-nya itu yang jadi permasalahan ya. Iya, power clear-nya yang jadi mobilitasnya. Dan juga rasanya harus hati-hati, jangan sampai dia di dive-in tiba-tiba. Okay, tapi Van bakal dikejar kah? Mati dong ini. Tapi Van kayaknya masih ada bala bantuan dari rekan-rekannya. Mundur Sally Boy, itu pancingan itu. Oh, atasnya hancur dong. Tazang. Wah, turretnya dapet. Bawahnya juga hancur ini sama Iritel. Waduh, alter ego. Bahaya banget ini alter ego. Posisinya harus dapet Lord dia nih, guys. Kalau nggak dapet mah, wah gila bahaya banget ini. Waduh, Van, dapet alter ego, guys. Dapet. Dapet. Dah, degar. Teamfight kayak gini mah mana bisa ya, guys ya. Meta healer tuh. Akan rusak. Geli-geli dibuatnya. Harus ada respect kan, oh dia tau. Beli si Albert sih. Inoue terutama. Memang dieksekusi secara cepat dari alter ego. Ya, itu fast banget tadi dan bahkan Aran enggak sempat lagi untuk pakai Eye for an Eye tadi. Iya. Karena efek durasi. Kelihatan si Iritel ke bawah. Iya. Waduh, ketabrak lagi tuh scene-nya. Bisa kasihin kabur tapi hampir masih bisa selamat. Yep. Ada Astra Recall plus flicker juga dia bisa. Bawahnya langsung hancur. Namun Sally Boy yang masih diada harga di dalam tubuhnya. Yap. Masih terus berlanjut. Penekanan yang dilakukan oleh alter ego mereka semakin bersemangat menuju ke arah kemenangan. Ya, tapi sekali lagi iya nih. Ya, perlahan lagi. Aura fire karena posisi dari Aran juga masih tetap nge-push bottom lane. Belum diberikan keleluasaan bagi alter ego biar mereka bisa main front to back enak. Oke, berpindah tapi Van-nya tertinggal sendirian. Van-nya langsung ditabrak akan Van-nya. Van kabur di area tersebut karena sekarang Van masih berjuang sendirian. Udah mulai ditembakin tapi tadi sepertinya udah ada aba-aba untuk bisa dimasukin oleh Angela. Nah, punya aja dia beli ya, itu. Dulu. Di dominan. Dapat lagi Sally Boy. Bisa diamankan oleh Sin. Okay. Gua tadi sampai salah ngomong padahal mereka perebutan Lord lo itu ya. Turtle tadi gua bilang. Karena saking cepetnya juga ya. Cepet banget lo tadi itu langsung gencinya. Biasanya kan kalau tahu-tahu meledak dar gitu. Lord kan dikaiting-kaiting. Iya. Tadi kok kayaknya mereka enggak mengenal teknologi kaiting ya. Apa itu tarik ulur? Udahlah tabrak aja. Iya, tapi tetap Aran yang merepotkan buat alter ego. Bergantung sama Aran sama Iritel. Udah dua itu doang, guys. Aran buat split push-nya Iritel. Damage dari Novaria cuma dari jauh doang, nge-poking dari jauh. Ya deket nggak bisa. Masa ini hancur. Enggak. Oke, di sepatu cepet ternyata rapid boots. Retail ya, apalagi alter ego mereka belum bisa dapetin si Kabuki juga. Ini belum tumbang sama sekali buat Kabuki. Oke, dan ini tabrakan-tabrakan dari Sally Boy. Tebel banget. Selalu dari Baxia Shield United-nya. Ini ngebuat dari mid-nya susah banget dihancurin nih saling dua-duanya nahan benar-benar mid-nya. Oke, semua rata-rata beli anti kliras ya. Pikir retail. Oke, ini ditanya udah beli Hunter Strike. Biar nambah damage penetrasi lagi.
berasa banget, cepat banget kalau kita lihat dari bar end. Hati-hati situ Angelai. Pasti. Arahnya maksain lane jauh. Rame di mid. Harus bantu si Arahnya. Dikejar. Di belakangnya Arahnya. Mati. Kagak berasa guys. Benditanya ke bawah langsung cepat juga pemikiran Aran. Mundur sih harus dua mundur itu Benedetta. Aduh fannya nggak bisa. Kenapa? Tipu, ditahan kena tipu di siarannya. Langsung masuk kembali dan alter ego. Mereka tiba-tiba pegang kendali tempo permainan. Lot kedua. Invasi jungle pun sudah mulai terjadi. Fan yang memang semakin late game, powernya akan semakin berkurang. Iritannya kok ini enggak berasa jadinya guys ya. Gila, gitu. Oh, kena. Gila rontok, baru rontok. Oke, baru dia kan NOD. Harus respect juga. Hancur. Wah, dikar Udile. Ini kalau Udil, tapi Udil langsung itu. Kabuki, wah damage-nya juga udah mulai sangat-sangat menyakitkan ya. Base turret yang rata hancur. Walaupun memang di luar makin seru deh, makin seru, makin sengit. Siapa ini yang akan menang ini? Dari jumlah kill alter ego. Gold juga alter ego. Pai, wush, Pai belum mati. Ice Gin One, Angela makin ngeslomo lagi. Beli sayap. Sure. Ya, tunggu ya, sabar. Kita lihat lagi guys ya. Satu sama. Late armor. Hunter strike. Terlalu yang instant burst gitu ya. Oh, ya itu dia Kabuki. Yep, Kabuki sudah
sudah mulai tadi seperti yang membuka lagi dari satu Epic Crossbow Depliki. Namun di bagian bawah Selly Boy. Awas, ini penentuan ya guys ya. Beneditanya ngepush lagi di atas Alter Ego. Beneditanya dilihat itu. Seandaikan nanti Angelanya dia masuk ke tubuh Selly Boy, dia bisa nge-split itu. Wah, ini bahaya nih strateginya nih. Tuh, Iritera juga standby di sana dia. Wah, ini bahaya nih. Wah, Iritera balik. Kira tetap di sana, seandainya masuk dia. Nah. Bisa jadi. Namun sekarang Kabuki tetap clear terhadap wave minion dan juga Van. Selly Boy dengan harga dalam tubuhnya ada Holy Baptism langsung dikeluarkan pula, tapi Udil bagai belakang. Waduh, udah ulti lagi Udilnya. Wah, kereset berhasil. Oh, mantap kereset. Coba lihat kemana perginya Aran, langsung fokus ke atas lagi. Ada satu kiting yang terlalu baik yang udah dilakukan jadi FL Arena berikan tepuk tangan. Waduh, itu di atas tuh. Siapa yang turun? Waduh, Brodinya. Brodinya, Brunonya. Bisa all in dong ini langsung. Wah, Pai, awas Pai. Wow, dapet. WON. Aduh, Selly Boy-nya mati. Oh, di atas juga kena. Arannya lihat guys, arannya Benedita di atas. Beneditanya. Aduh. Aduh, ini dia guys yang dibilang Aran main dengan minion. Inilah. Bermain dengan minion, benar-benar dimainin minionnya. Waduh, bahaya banget guys. Lord Evolve, Lord yang ke 3. Aran harus mundur, kalau mati sih sama aja bohong ya. Waduh, Alter Ego semakin deg-degan. Deg-deg ser nih guys. Dua terigo, terigo. Oke. Beli Rose Gold, Kabuki beli Immortal, Benedetta-nya. Wah, resikonya ada. Ya kayak tadi damage-nya siapa? Mereka cuma kayak empat abang-abangan yang emang siap dipukulin aja gitu loh. Tapi Lord-nya pun waduh, ini bahaya banget nih guys. Untuk Alter Ego, apakah Alter Ego bisa menahan Lord yang ketiga nih, Lord Evolve? Semoga ya bisa nahan guys. Oke, tapi tidak ada sprint di dalam tubuh dari Kabuki. Mereka benar-benar harus menjaga lagi positioning-nya. Aran ada di barisan terdepan. Wah, bisa end guys. Di end guys. Wah, Nino-nya mati lagi. End guys. Wah, tapi Kabuki mati. Double kill Aran. Hah? Lord-nya masih ada. Waduh, end guys. Tinggal berdua. Bisa nggak tuh? Tapi masih ada 4 player yang dibikin oleh Aura Fire. Mereka masih ingin lebih. Pai berusaha sebaik mungkin untuk bisa menjaga lagi barisan pertahanan yang mereka miliki. Wah, Pai-nya masih hidup. Ah, mati Pai-nya. Waduh, dipaksain N guys, dipaksain N. Wow. Aduh, nice try Alter Ego. Nice try untuk musim ini. Nice try Odin, nice try. Siapa Nino, nice try Selly Boy, nice try Pai. Dan akhirnya Prince Aran menang di game yang terakhir dan dia bisa ngasih speech taunting kah atau apa, kita lihat aja sama-sama guys ya. Terima kasih banyak, nice try Alter Ego di musim ini. Jangan lupa dibantu tekan tombol like, comment, share, dan subscribe.